Hai girls, hari ini aku seneng banget habis shopping haul di Youngherz. Lucu banget kan? Ini aku udah gak sabar banget nih pengen kasih lihat ke kalian. Wait ya. Iya, belanjaan aku di Youngherz cute-cute banget. Nih, tadi aku beli piyama ini, cute banget. Aku suka banget. Nih, wait. Aku tadi beli ukuran S yang pas banget buat aku dan bahannya tuh nyaman banget, girls. Aku suka banget. Lihat. Bagus kan? Terus, dan ini ada satu lagi. Aku beli beda warna, lucu banget kan? Nih, aku beli yang ini ukuran M. Cute banget, dan ini nyaman banget bahannya. Pasti aku nyaman banget ya tidurnya nanti. Nih, tadi aku juga beli underwear nih. Lihat, cute banget kan? Bahannya tuh adem banget, geng, sumpah. Nah, ini yang di dalam box ini isinya panty semua, girls. Dan isinya itu ada 5. Banyak banget kan? Motifnya lucu-lucu banget, cute banget nih. Kasih lihat ya. Aku suka banget yang ini nih. Aku paling suka motif yang kelinci, lucu banget. Ini dia, lucu banget. Aku tadi tertarik banget lihat ini. Jadi aku gak punya alasan buat gak beli. Lucu-lucu banget. Dan ini yang bikin aku penasaran banget nih. Bra. Aku tadi beli bra ini, push up bra warna biru. Dan juga aku beli bralette bra warna pink. Aku suka banget, lucu banget. Dan ini tuh bahannya tipis banget, yang bikin aku kayaknya nyaman kalau buat traveling. Dan juga yang ini, karena dia push up bra, pasti nanti aku bakal kece banget buat tampilan look aku. Kalau misalnya aku pakai gaun atau apapun, itu lucu banget kan? Terus tadi aku juga beli kaos kaki, lucu-lucu banget girls. Nih lihat deh, tadaaa! Nih aku coba deh ya. Ternyata pas! Lucu-lucu banget, gimana aku gak pengen beli. Padahal tadinya aku gak niat loh pengen beli. Lucu-lucu banget ada kupingnya. Aku yang pakai juga yang sebelah. Iya kan pas, lucu banget girls, suka. Terakhir nih girls, tadi aku beli lingerie pouch yang berguna banget kalau misalnya kita mau traveling. Dan kalian tahu kan kalau misalnya traveling itu biasanya underwear itu nggak boleh ditaruh di dalam koper bersamaan dengan baju-baju lainnya. Karena underwear itu kan dipakai ke daerah sensitif, jadi itu harus higienis kan. Dan juga kalian kalau bisa nih pilih lingerie pouchnya kayak gini, banyak banget kantongnya. Jadi underwear kalian bisa ditaruh di setiap kantong-kantong ini. Tuh, lihat tuh. Lebih banyak juga untuk muat underwearnya. Kan? Jadi kalian juga bisa naruh underwearnya lebih rapi. Oke deh. Nah, itu tadi hasil shopping haul aku di Youngherz. Buat kalian yang nggak bisa belanja langsung kayak aku, caranya gampang banget. Kalian bisa kunjungi websitenya www.youngherz.co.id dan langsung dikirim. Oke deh, udah dulu ya vlog kali ini karena aku udah gak sabar banget pengen coba. Nah, dari semua barang yang aku beli, mana yang paling kalian suka? Kalian bisa answer di kolom komen. Oke girls, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Youngherz. Dan juga jangan lupa tunggu vlog selanjutnya, oke? Di Positive Hearts, di Youngherz. Bye!